juga Trevor Maxin. Macet pol bos, macet. Ya macet, ya panas. Wis lah yo ngopi wae lah. Ngopi satu paket. Dan enak kalau ngopi satu paket. Ngopi paket terus. Gotong-gotong hari-hari. Kira orang anak cibule or anak guys, anak orang kopi kayak enak mantep ya. Ya wong anak berarti enak ngarep bae lah. Hah? Maksim orang doang? Enggak. Ada ininya juga, delivery-nya. Delivery barang? Barang. Makanan enggak? Makanan juga ada. Oh, ada juga ya? Cuma masih banyak yang inilah. Harus tapi milih-milih. Aplikasinya hidup semua gitu. Maksudnya menarik nih, aplikasi bisa hidup. Maksudnya kalau ada makanan mungkin bisa masuk gitu. Oh, saya milih ini doang. Orang doang. Oh, bisa milih juga? Iya. Tapi kalau di losin tiga-tiga yang ambil bisa gitu? Bisa. Cuma paling kalau yang delivery nyocol. Gimana? Nyocol. Kalau yang orang auto. Udah, auto bid. Meng-cancel masalah jadi ya? Hah? Kalau kita cancel ya kita masalah. Iya, benar. Hanya gitu. Kita cancel, kita inian apa namanya? Enggak kita terima ya, kita kena penolakan order otomatis PTO. Gitu ya. Main kali ada? Hah? Ada Maxim ya? Apa? Ada Maxim ya punya? Enggak punya, adik saya nih. Ya mainin lah. Prioritasin aja langsung. Prioritas? Iya. Ini alam sutra, alam sutra. Bagus juga. Hah? Tapi nggak tahu katanya ini karena mereka temannya. Kalau dia non bagus ya dia apa? Jombang, Sudimara ya. Jombang, Sudimara bagus. Cuma kalau di Sudimara, kalau di Sudimara, kalau di Jombang itu mainnya sore. Sore ya bagus. Bagusnya nggak ada. Mana kalau jam segini juga di sini mah pada gantung ya, orang udah pada kerja ya, apa ini sebenarnya mah jam bingung memang. Iya, arah-arah kota kan ya, pada. Iya. Ada orang ya kadang ada
dengan kan umumnya pagi gitu. Iya. Kalau mendingan sore emang narik mah. Sore ke malam ada aja. Iya, malam. Oh, kalau mobil mah enggak. Ini. Kita ada yang jagain kan ya? Hah? Kita ada yang jagain. Oke guys, ya tadi ada temen ojol juga nih, kawan kita bertanya Maxim tuh gimana ya. Maxim sebenarnya bisa semuanya, bisa ngambil food, ngambil orang, ngambil apa? Delivery, jangan kan itu semuanya, ambil hikmahnya juga bisa bos. Oh ini warung kopi ternyata nang ini bos. Wih. Waduh sih. Salah ini harusnya nang kono. Salah. Tadi sih. Ternyata warung kopi nang kono. Tanya dulu kalau mau ngopi motor taruh mana ini kan nggak tahu ya kita ya motor taruh mana kan bisa buat parkir apa bikin macet. Bu ngopi motor taruh mana, ngopi motornya taruh mana, ini nggak apa-apa apa sih bikin macet. Oke guys, akhirnya kita boleh ngopi. Dan ngopinya tahu parkirnya ini kayak opang bro, satu-satunya motor. Aduh pak, ngopi pak, ngopi kami ingin memperluas lini seragam. Waduh baju lengan panjang terbaru berlogo layanan akan segera tersedia, jadi jadilah yang pertama. Gampang lah ini lah masalah seragam kan, sini ngopi dulu. Oke guys, jangan lupa kalau tempat yang enak ya. apa jenengane kuncine ya, kita cek ya kondisi pasti record. Kampungan sekali ya. Bu maaf di sini kok ya, makasih ya bu. Kopi reng ya, ngerti reng. Oh, tanggung 500-an ya, ada tulisannya.
Kedudukan anaknya apa, Bu? Ya. Rokoknya adanya apa? Super, Bilber, Samsu. Retek ada? Oh iya iya, satu dah. Kok ditaruh begini? Biar gak tumpah. Oh. Guys, kayak gini bentar tumpah, guys. Mantep ini. Oh iya. Bentar, mas. Oh iya. Matur, so. Aduh nih. Pak, Bu. Terima kasih. Oh, sajen kita pagi hari ini aku ngopi pimpin do ya. Aku kalau di sini belum pernah dapat ya. Belum pernah. Dapat aja deh. Hah? Dapat aja nggak pernah nongkrong di sini. Oh. Orang baru pertama kali saya ke sini. Story-nya maksudnya dapat di sini. Oh iya iya, story-nya benar. Sampai malam jalan, Bu? Enggak sampai malam. Ya, sampai malam. Enggak ada lampu. Pakai aki. Pakai aki. Iya. Kan stasiun sampai malam kan? Stasiun apa? Orang kopi di daerah sini enggak ada ini doang. Oh, belum pada buka. Mungkin nyari tadi. Loh, kok pada tutup semua. Buka. Belum pada satu kopi full. Belum pada ini juga, Pak. Karena wabah ini. Ngeliat belum ada kopinya. Makanya saya nanya kopinya bisa ngopi di sini nggak? Iya, banyak. Oh, iya bang. Maaf ya. Ya, hasilnya gimana ini?